banyak sekali sampah di sini ya. Apa sampah ini mengandung limbah B3? Apa itu limbah B3? Ayo teman-teman SmartPoint, kita cari tahu. Limbah B3 adalah limbah yang mengandung zat bahan berbahaya dan beracun, sehingga secara langsung maupun tidak langsung dapat merusak lingkungan, mengganggu kesehatan, dan mengancam kelangsungan hidup manusia serta organisme lainnya. Sifat limbah B3 antara lain mudah meledak, mudah teroksidasi, mudah menyala, mengandung racun, bersifat korosif, menyebabkan iritasi atau menimbulkan gejala-gejala kesehatan seperti karsinogenik, mutagenik, dan lain sebagainya. Ayo kita sebutkan 5 barang mengandung limbah B3. Limbah B3, deterjen pakaian, batu baterai, pembersih lantai, hairspray, pestisida. Ayo pilah sampah dan buang sampah pada tempatnya ya.